undang menuju terpandang serang acara mati dengan entertainment pada Brahman. Manjaya separat karifa pada ngeraskin hansa dengan muka tunda serius nyambung bagaimana dilihat ke bawah ajal. Dengan para mitra sadaya, nanti para mitra sadaya karana koswara nanti para wargi minsak bagian 42. Lautan ayunan kata lepo jurkara sakubah dira.
Saya itu rajin armasi teh bawin anu bagur nakar kemanehna. Atuh waktu manehna ayeuna nganjang ge ieu, mun sagala disebutkeun. Sajabana ti kitu pokmeu-pokmeu jerogan armasi. Mun tadi hampura, kabah bera kuring kinjen bari populasi kedal ucap. Oh, itu bener, kedal ucap yang matak menerikin ka Bahdira. Bahdira jeung Imas merasa atoh oge ku ayana sikep balagan arnasi sakutera takrub-rub yang tengah hati. Wajar kitu ari kecuriga yang tetap ayah terdiri dengan Imas. Dengan baik manehna teh hayang nemrakin teuing atawa nangarakin teuing. Kaya sanes ngobrol ngalir hudu, jeung Imas kok nyarita ngedalkin maksud kejalanannya kun ka balagan arnasi. Sesungguhnya Bahdira masih kena beberapa bukti. Atau kamu salah jenis, abis itu pada ayah anu ditaroskin, Bapak. Ayahnya on gelis, ayah. Nah, pada naroskin berkelis, naon, atau ke beka. Ayah, ke Bapak, dia di gelis, dia cucuk cari hoskin. Air nasik, air nasik, yang mungkin sikap-sika resep ini, kanya Imas. Tentang itu, kalau itu yang marah ada togong, namun maksa dia saya. Sepadas engareng saya cipta maksad abis itu juraga. Hehehe, ulahnya batu raga, andas tu usum, ya ma. Sebatnya bapak, gitulah. Hehehe, nana. Cing, badi narus gunaun dia bagur. Juragan arnasik berani gusti sabar. Ayo berani aku kena maksud atau perkara urek ditanyakin ke Nimas. Sari Bahdira menideg-degan sok si Nimas dimana kena hal-hal yang sifatnya pribadi. Soksian juragan arnasik jadi curiga atau malikewa kemanahan. Pelajaran kita Bahdira tiba omong naon-naon. Segala rupa dipasrahkan baik kali Imas. Malihna percaya yang tali puni Imas bakal aritip dengan nyerita. Pada naroskan perkawis sametan, hari abah gadah kena sametan ke juragan, ayka bapak. Kukup mitos tegadu atau hutar muhin. Mungkong gaduhun kena sabarah agungnya. Sabara lamina teh acan dibayar teh sareng sabara bungana atawa pirentenan kudu dibayar. Abdi salah kuputu anina gaduh kewajiban kanggo mangmayarkeun ka juragan. Ki. Janten ieu teh putunya apa? Mun mun lamun di Bandung agan. Balihan ayeuna di Bandung mun kaleresan mun jupre pada melan yeuh. Natos obat inten di rorompok. Bahdira ngajelas teh. Nyarah taharti rukuki arnasi. Najan iya, saatnya lama manihna gigis ngebohong ngaku incukan Imas. Jadi itu betul Bahdira. Upama Bahdira gaduh kene sama tanah kakuring, badai nipah mayarkan kukutu Bahdira, Bang Ijen. Lu mau ikitu, Sung. Demal Bahdira. Badai dina hati nama Bahdira yakin. Yang manihana gigis tina bogaan hutang. Kejeragan arnasi. Namun gelis, dosta sasong beng kalayan kagungan maksad bisa gitu sayana. Katam pipisan kubal tebagu. Seta bau eksana sasbe, bau katam pipisan. Seki arnasi bari netip nila naker kawas menaksir tanah kiritan bengeti Imas. Memang leres, yang eyan itu gaduhin kini sama tanggis. Kepeg Bahdira na kepeg atu barangnya dengan kecapnya juragan arnasi. Menyebutkan yang dirinya masih kena buka hutang. Padahal cikra rasa Ayubah Dira memalihkan asal ke buka hutang. Sampai sore penyian oge cina para wargi. Jangan abah aja gaduh kena samatkan juragan. Cik hitungan kurinoh memang gitu. Nah, jadah rawasan abah masih atas tegaduh samatkan agan. Tapi ya cik rasaan kurin abah teh. Buka kena hutang. Pokde Ayubah Dira nyerita. Mau kaburu kapegat laut ini ku kedal ucap-ucap nyai Imas pok. Kutus abah, kios tanggal walar abdi. Kejaragan ini jadi samatan sabaraha pun akite. Imas rada tebo bonong na harita. Dan ayu nama manihnya mimiti beberian ku resep kusikup naki arnasi. Lantaran bila lila maka tengkoki arnasi kebangun anu sombong jeng adibun. Mereka dinasi babagur lila lila mah berkatenong sikup yang asli. Sikap umah kulukur kuta gede dunia. Aku agul ku payung butuh asa air uyah tidur. Jangan lebih resep na tekega ini Imas. Kekecapan ini ki arnasi belum anu nganggap pernah. Atau nganggap pisah pira kemanihanan. Sana sawur ke juragan. Abdul baris mayar sama tangka juragan. Bokna deh ini Imas nyarita.
Hehehe, saya aja. Harus saya nama serius ini. Kedah jantan emutan, kedah dibayar. Kita sebatnya sama tanpa kedah dibayar juragan. Mungkin utama nak ukur sampai sersasen tetep ya kedah dibayar. Abahnya ini kita harus sadar kan hal itu. Tentunya ini, tapi kenawan juga nak bohok. Ini, maknanya aku udah dibayar tema. Kalau yang bakal babari, bayarnya. Mungkin tema utangnya tibang sasen. Sampai ser. Benihnya 1000 perak. Iya mah gede. Jadi mencuk bapak mah asal dapat cuma. Rumah dia umpama bapak diterangkan oge. Disebutkan dia percuma gitu nih. Nama ke percuma segala itu bapak. Tak pun tadi lain lah. Bapak teh senang-senang ke namun. Kenyataan nama memang gitu. Dia bersama tantuan ayang teh perkara agung nak. Dari kakak mau mayar nanti rupina. Serius perkara enteng-enteng nih. Bahdira menyajidir amak. Dari mana-mana hari tangga dengan kekecapan juragan Arnasi. Lantaran ajar kumaha mana mati rumah saboga hutang. Maha ayina juragan Arnasi makin dibutkin mana saboga hutang pohara gedena. Maka dibutkin ke rumah yarna gecenahan lain perkara enteng-enteng. Kuguh ngedatangkin ke amak campur heran kurbah dira. Tapi barang red mana nakai imas bet katemung nate. Tenang naker atu ke amaknya jadi lempes dun. Ayinulah ke ayah jadi tenang dun. Bahdira jadi sadar sana ke ayah yang mana nagis kolot. Seperti kewari memang kudungan lius bejir dia tali. Sirup kudu loba tidi mangan. Kudu loba hampura kasa sama dalma. Yang kudu asak bejuhan pang-pang. Di sejen pihak ni imas gus pok di pok bu. Nyarita ditujukin ke juragan Arnas di pok nate. Pokoknya masa barah-sabarah nabi kedah dibakil yang mengajar. Kalau juragan merdeka wajaban abdi kamu ngajari kibiran pun aki. Kenaan gitu nyanyi? Sudah ini. Kamu naun abdi dengan bohong komo imah. Kasepuh serang kajalmi terhormat. Betulnya abdi kedah linyok bohong sampai jalir janggi. Waduh. Waduh. Iya nyanyi iya. Kipayun tuang eyante priyogi modal kamu ngadang dosan bumi. Wagungnya 50 ribu. Naku apa dipasihan. Ya sebeli ke, tadi etang-etang teh dah sama tante calon bayar terus 2 tahun lah minyak. Maka ini apa nani sanis di upami ngilin ke bapak kudu ayah anakan. Dan ngilin siapa dia pan sok perlu anaknya. Ah anaknya teh siapa rapatnya tina hutang pokok nama kini kaya. Bahdira rup gani kerai pias. Beri hintu tika kereket bakat ku amak tuhu. Jelirang sangkura jadi hiji. Lain amak ku hutang nangan asal dari mirang padahal manehna. Ngejadnya rumah sabareto basang dengan imah di berbeit sakitu. Pengaji 50 ribu, apanan beda deh. Kumaha abah? Situ dengan kasauran juragan Arnasi kena leres. Abah tabungan sametan adanya 50 ribu. Dina mangsa 2 tahun perandus kalangku. Nyanyi, abah memang rumah os. Alimim yang duit sakit rumah tapi dalam gitu niatnya. Lain gitu kecapnya juragan Arnasi teh. Tebal Bahdira bari palungan mencerong kaki Arnasi. Kuna kesauran juragan Arnasi kapan karte? Melikan yang akan artos apa? Si Imas nyalunti keayaan sabenerna darah tubuh gila melaan. Bangga gila dangkukenya ningku abah urang gamar ke. Iya dong ingat. Para wargi anu mulia. Malah barabat Bahdira nyeritakin. Kejadian mangsa 2 tahun di sekaliwat yang bareto. Basa manih-manihan imah di anyangan ke juragan Arnasi. Golosor juragan Arnasi kekirnit ke dina 50 ribu. Kejauh ini tina mah kekepehan Bahdira gek menerima. Tapi lantaran juragan Arnasi maksa kudu diterima. Mereka paksa diterima. Mari basa ditanya ke nere atau walainya juragan Arnasi kebutin. Lain etat nere. Lain minyum ke. Pok lagi itu ngilungan senak itu. Kukur kuria. Itu hari tapoknya juragan Arnasi ke Bahdira. Pelengles di hari tak perkara dari ke 50 ribu teh. Tara diungkit-ungkitnya. Tapi hari ayina beti tadi. Beri senang aku lebih itu menjauh anaknya segala. Selama 2 tahun. Itu berat badannya ceritaan Bahdira. Kaji emas yang sehari tak. Masuhlah para wargi sedang masuk. Thank you.
caritaan bahdira ni ngadongin ke mangsa nge sekalida. Manehnya lila ilut ngutan tanah anu ngarti kana kaayana sabenerna. Ngadlantaran manehnya ngabugaan maksud sejani lidik atawa ngabugetik hamilin dihitina juragan Arnasi. Jeung naha bener disebakin atawa hitina perkara sukma ku juragan Arnasi. Keima sejaman mayarkin hutan bahdira ka juragan Arnasi. Da kabeneran manehna tibalung teh apanan mawa duit loba naker. Hati lamun kurangnya bisa manehna ngajual perhiasan dipake. Boh bulang atawa ali atawa kongkorong kemudian. Masa bahdira rengse nyarita, pokoknya ini imas nyarita dikejukin ke juragan Arnasi. Namun situ kayaan ke juragan, cenangnya juragan teh masihan, sanes nangitin. Hehehe, kupina malebat darah, upah bentuan ayam temening. Kesannya marita bapak teh dibatkan. Yang imah ngemohan, ngemohan biaya di mana gus ayah kudu gancang dibayar. Kudu lila-lila mana wayahna kudu gede-gede. Tak kudu mati anak kita dan ini. Jawab juragan Arnasi tenang naker sigan. Kita ngerasakin kena keayan hati pahdira dukir pahdira itu gena. Tak bohong nyai ulah dipercantan nyai. Cik bahdira kani imas. Bagi ngurulang ke juragan Arnasi. Lalu itu era kuka kolotan sigan akir bahdira merihayang kampleng-kampleng menyabok ke juragan Arnasi. Serius abang, kekedah jantan ini tanu pada tinggal salah tantias saluna. Darah itu jantan bang baluh ke urangnya, pebalikanan itu dibayar sama ngeser ngadadar. Ngadahar duit haram urang itu. Coba ujuragan urang etan jantan sabaraha sama tantun aki itu. Imas nita hitung apa jumlahin hutang bahdira nukunu dibayar. Kamanihanana jadi pangmayar kelinanya taku imas. Kalau baca tur para mitra kotret juragan Arnasi putra kotret betung hutang bahdira. Dimiliki pokok 50.000 jeung anakna rentena 12.500 sabulana dina sataun eta hutang jadi 200.000 kalayana 2 tahun teh. Lantaran eta mah para mitra 12.500 sabulan dina sataun meureun 150.000. Yeun edun atuh. Atau 2 tahun 700 gitu ya. 700 tambah 50 jadi 350 gitu etang-etang anak-anak. Lantaran anaknya tina poko jeng renten tadi bayar jadi jumlahnya 750.000 lebih. Belah mah. Hari tage dekat mana maka ayah. Lebih segala sehingga nama. Iya para mitra bunga berbunga teh apa nginten. Cakutan ini jumlahnya tak ingat dah dibayar aku tuang yang teh 250.000 unjul salawi rupiah. Cakutan Arnasi ngetelekin gani imas. Sengis dia malina putra putra tutung roda lila. Jika nadi dikirangan ku pajak ke malas persih. Bahdira katara bangun ngemuka amak mutaya babandinganan. Barang adingi kecap juragan Arnasi pisang pak di kubayotot senah memerit. Ayana betul dibayar bari jumlahnya jadi 750.000 kudu salawe perak. Lain pangaji seutik-seutik apa di sakit tekar maneh nama. Bahdara rup penikrai pias awaklah tidur menakin kirhemu aman. Dengan hadena rada kaubaran kuni kayani imas muka tepuk bangun di tenang. Bangun uluh karim rang atuh. Dabatan amak mani imas anggurnya kelinyu imut bari nitip antem kajuragan Arnasi. Komo lamun milih kana kaayan juragan Arnasi, matak pika hera pake. Pika rehe. Matak pika sebelum. Mungkin juga milik milak buba jebi sagala. Sejana tebangan anu puas, lantaran manehna. Nesne brehkin isi haten. Nerangkin sejenglah dari pesakit gedena nukul dibayar kubah mira. Malah dina hatina juragan Arnasi putih berentes dia. Wah, ya siamwa kebayar bila. Tumburu ayin agis di desa itu baritungnya paritungan dimayar siatu. Sudah ayin itu naun-naun siatu mayar, dah ingin wis ngebalitungu keingganulian. Wis ayah gantinya ngayakin pangajinya dari gede, batan di 350.000. Tuh, 350.000 belum. Juragan Arnasi binatena ngerasa bunga hendain lumayan. Mungkin yakin yang bahdira muasang lupuin mayat hutang sakit gede.
Arnasi, kumaha ini? Juragan Arnasi kini curiga. Jabat niriwas di lantaran manehna kudengar pulang dari peteh kadegan. Nimas nipunis nirita kemanehna. Keterantos di pasihan terang perkawi sama tantun aki. Selastun aki peharana gebeg menang jemu tantun aki ma asa di pasihan baik selas di pasihan rami. Namun sim abdi sangin kau mayarna. Kalau ngalunasan sama tantun aki. Usiwa nimas keluarkin bikin loket nabre. Bikin satu pukan di itu misaki dengan petela jumlahna. 750,000 lebih. Bahira olohok bengong harita. Nampo eta duit sakitu lubana kono. Cerobana Arnasih panona telicu-pelicu. Harita tehetip eta duit manihna yakin. Eta duit sakitu lubana bakal jadi milik manihana. Nyanyi, satu aja nyanyi amat yang hati kenyum. Kwa ina nyanyi perantos kerja mang mayar genutang abang. Namun mari agung-agung itu mabat asya mang lebar ke nyabah di anyaku. Kita dah jantan lebar abang. Dan bima ikhlas dan rido kamu mang mayarkun samatan abah. Eutan abdi samatan abah samatan abdi kena. Tos bah kekedah seurat eutan. Kayak tinggi mas kajurugan Arnasih beripok narita. Nasohela para wargi sadaya nasoh. Acana disanakin kajuragan abdi ka ini bade ditaroskeun ka kajuragan. Ih, mangga nini bade naroskeun berkalis naon kitu geulis. Sok kajuragan Arnasih bari hatena mah. Bari geus teu sabar hayang geura milik eta duit nu sakitu lobana. Nu aya na masih teu dikukuhu ku ieu. Juragan kenal kan Sukma? Sukma. Sukma sampun ninge. Sukma putra na bae ya. Sumun kan Sukma kenal. Nimas netep sekut kajaragan Arnasih. Kawasohaya ngajab-jabal esi hatena. Lampun dikerena malih malih nama. Kerletik masuk pabandu di dia mengecacena. Wartos nantos lamun itu ayah.
Kamu menuju ke ayah, juragan ingati saha, kamu suka ke ayah. Kali neneknya sorwe, atau nenek mau ngawartos pun. Sama apa yang kecil udah orang kali itu negeri. Kalau ayah ngawartos sama ke abdi, cuman kamu suka ke, itu ayahnya serius segawa ayah. Bung Aina ayah menyebakin, disebakin ke Nubu Bunyar. Ladang Nungung disebakin ke bangsa Siluman. Hutan. Kelua kebun juragan Arnasi. Manih narip kini kerai pias bakati ku ngerasa ruas nilai lumayan. Awak yang ngedek-dek ku hal etak kering imas dus duga kasir pulan. Yang bener lamun kenyataan juragan Arnasi ke. Bung Harna ladang Nungung. Kamu aruas itu buang ngededak sepak berita bari ngedek-dek awaknya namun omongan manihna sulaya tina kenyataan. Hoi imas kalayan kenang nakar nuruskan omongan anak ditujukin ke juragan Arnas. Laras juragan kita ngutin martosnya melihat ke jalan masih kirseba atau nepi wadal kasiluman buta hejo yang dipuhitan mangka kadungharan eta jalmi bakal tamah teras kita ngutin martosnya. Tuduh tuh gak tujang supa pokna juragan Arnasi kini tuh nama nyimutan keayaan manih manusia benerna sok padahal kuayna perubahan bengit juragan Arnasi kini imas dus ngebogaan kacina kanjeng ngebogaan panyangka karena keayaan juragan Arnasi bener-bener tega jelemah kak neng mereka tega luas ikhlas itu nyebakin atapi ngewadahkan jelemah niti tuah terdosa. Juragan Arnasik api-api padahal mahatena tadi nyuruh buntur dari sok siri imas nyahuin kena kaayan manihna nusa bener. Ya kitu juragan namina gejalmi sokayan untung tina enteng jeng sokayan menang sorangan kan bahaya batu rumah badai kitu badai kioge sabios lah juragan dah kitu kenyataan anak mugi-mugi le abdi seripun aki sing tiasa ngajahit kang sukma. Tiasa ngaluarkin kang sukma tina alam siluman buta hejo. Nah gak nyangakin artos kang juragan bari di etang di mana. Muatis sabios-bios daku abdi ge muatos di etang sadayana. 375 ribu. Imasnya songkin etang tumpukan duit ke juragan Arnasi. Gap ke juragan Arnasi duit di tampanan. Hari tak kini kumalih ini diasupkin kena loket wadah duit lebih minang bodok tina sakit salan. Atur nuhu neneng kata pipisan lah kanya asaran kabela neneng teh namun eta neneng ayah kapan asaran bapak teh perkawis naon eta neneng bupi neneng teh juragan Arnasi ngomong marapap berikut bangun asa-asa pengas sawurkan ku abdi badai dikupingkan juragan atau ngapi ayah pertarosan naon sakit bertiasa nih pengintan ku abdi diwaler hehehehe neneng namun pengintan ima rusia neneng. Perkawas nama juragan? Nyimas ngedesak ngesongkin panahnya. Dajan punya dina hati nama. Nyimas bisa ngebutkan hisi hati juragan Arnasi kuih seayun. Bahdira nantita tadi jempe ngerasa jengkel. Sijanaku ayana juragan Arnasi tita tadi tepuguh ngomong nate. Matak malih napok minu ngomong bari amak nata canlingi. Jika ada sih bener nyari tadi ke Arnasi. Ayana onu sabadana. Ayah pihong menaun sehanya anak anjin ke anak kak Incu Kuring teh. Iya badira segena omok murinya lah. Bila hutang-hitangi. Juragan Arnasi mengadilah ke badira. Hari naun-naun teh kuri malah ini omok hutang-hitangi. Nah ini kewajiban juga hutang perlu dibayar. Ngomong hutang ke anak weh jaman. Maka gitu. Ya. Naun lari balik tuh nyebutkin merek. Nyabit-nyabit majal ke Kuring harus diukur. Diakur dulur. Ya saya lupa. Dianggap waraya hari akhirnya kenyataan menghut angkut. Tapi tenang-tenang, tak boleh mana kita gitu, kaya sekayang aja. Kuri ngerumah saja, mau kaboga, sama bodoh. Mas Tuhan dinyanyari ku batur, menang kata genati batur. Rumah tak kain nampok, bejakin kasih nyanyi. Yang ayah ceritakan, nah, saya yo, nyanyi. Tadi nyebatkan, yang sukma teh. Ayah menyebakan. Dipakai wadah, ku bangsa sinar kita hejo. Kukitulah manawi win hanya ingat saja dena nugus nyewakin jangsuk maje. Abi langkung diterang juragan memilih timul katugena kamu kagungan dosa hapunten. Abi muatiasa ngawartoskin punten we. Joni imas nangkung terus ngajak kini tidinya kabah dia. Kaubah orang bangsu. Ayu anak ini. Tiada sih kampura ya. Tapi selalu inilah kuring jangan anak kuring. Manyang jahin nama kuring lekulang ya.
Mbah Dirana itu. Nyai ayah nama, panuhun bapak, satu acana nyai nerangke nami etajalmi, mungkin nyai ulah wakmuli. Aku untung juragan. Mati asa nerangkeun ayeuna namina atawa pisaha-sahana. Upami juragan ngaraos panasaran mah sumping we ka rorompok Abah. Bade engke bade enjing mangga diantos. Teu loba carita deui Imas nungtun Mbah Dira kaluar ti jero. Imah juragan Arnasi. Ningalkeun juragan Arnasi kumasi keneh ngajan kalina teras imah gedungna. Ngan basah Imas jeung Mbah Dira geus eueuh katara juragan Arnasi asup deui ka jero ieu. Urang tuna heula kaayaan juragan Arnasi ku ngarasa keuheul pedah Nyi Imas teu nerangkeun saha-sahana jalma nu geus nyebakeun suci. Karisi manehna sok si Nyi Imas geus nyeuhun ka manehanna. Tapi keur saheulaanan mah lamun manehna kudu ngayang ka Imah Mbah Dira ngarasa wegah. Wegah lamun Nyi Imas nyebutkeun ngaran manehna bua-bua Mbah Dira jeung Ambu Emeh bakal malik pisuka ka dirina. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso. Kan kaayaan Nyi Ratnasari. Sadatangna ka babakan peuri panjang lebar nyaritakeun pangalaman manehanna basa biangan yang kaci ulur. Pangpangna negerakeun katebenah pedah di Imah Mbah Dira masih kena aya Nyi Imas. Mojang urang Bandung cenah geus 5 poe ayana di dieu. Harita kabenerangan juragan ulah keur teu aya. Nu aya beuni keur ngobrol jeung Nyi Ratnasari atawa katelah Nyi Sari téa anak téré. Buku dah pematunya sehari bu. Makanya apa nak dia yang terang yang terang yang menghiji serang sukma tengah-tengah gendong si Yanti teh. Dan ternyata nama gini gitu ayah istri monok moik di Ciulur. Nyatanya si Imas bu. Bingung sehari malah. Ngajar sehari wagenisnya jeng Yanti tapi sikap jeng pangadatannya sehari tetela jeng beda jeng kayaan jengat dan Yanti. Yanti mah lumuh ilpuh adalemi sebenarkan imannya kitu nyarita dia menit capetan. Sikaplah pengadatan menaka sebut baranasan goreng adat sena para witra. Istri baranasan. Umimi nga Bandungan carita Anisari anggur nga gelenyu imut baripok. Anaking panjang sukmana gitu ayak, jantan cek ibu mah tukudu dijena keder pikir. Dijena tugenah ting hati. Wateh, gimana jang sukma geus aya mah leuwih beurat ka hidap patan ka Nyi Imas? Sanya, wari jodom apa nyai? Najan kitu lamun téh mah teu tulus, nya ulah rek dipake hate. Urang kudu sadar bari mana kitu ge lain jodona, lain tibatuan hirup urang. Aku sama sukma ge abdi mah kedah nikah ka Kang Sukma. Najan nya Kang Sukma bogoan ka si Imas nya. Kok mah bari diakalan nya urang ditarekahan supaya Kang Sukma jadi bogoan ka abdi, balik nyoba ka si Imas. Dari anak kera nyarita Nyi Sari. Dengan kepeg gemini baranga Bandungan carita Nyi Sari. Nyai, nanaunan ari nyai. Betul mana wai nyarita teh. Ibu maya, nyaan, nyaan kah hidup teh. Jadi ibu teh ente ngeharapkan. Hidup milampah naonu demi kawan talang.
nasuk maksud hidup. Gitu tak, ibu mah teu hayang nyasian jadi anak ngelampah jalan salah gitu. Nya ibunya apa abdi pak? Besari mencerong ka bibi. Astagfirullahaladzim, namet ka mana wae nyarita teh nyai? Ibu teh leuwih ti nyaah lantaran aya mah hidup teh aya di dieu jeung deui. Ibu teh teu ngabogaan anak nu sejen salianti diri hidup. Nya makanya ibu teh can aya buktosna sanes abdi mah. Can aya buktina kumaha ari nyai? Tak canai buktos nanti lagi karaos ku abdi, ibu can masih naon-naon ke abdi. Lagi abdinya motor dipastikan ku abdi, pastikan ke abdi. Tapi panas adanya lagi apa nanti mah kawit-kawitnya mati apa. Kena soal itu mah tuh ngayir mah. Ibu kena ngerojong karena pemaksanaan abdi teh. Ibu lah mangunangkeun si Imas, namun kena mangunangkeun ke abdi. Ibu mimi ngarahu lama. Mengkongan mah meni hayang ngegampleng nyabok para mitra ke anak terete. Pamikirna meni asa wanita ini nemal jeng wani nyarekan kadirina. Bagi lagi anaknya pantara kitu. Ya ari iya anak tere. Tapi mun manehna nepi ka mergasa. Beuh mana temen amekeunan bapana. Mana temen tu genahina nanyisari cenah murid abong ke anak tere meni luas nisa. Kukituna cenah bumi mi ukur bisaan. Harita teh para mitra sadaya ngalemereh cimata bari ngusap dada. Memang kitu kasebutna aya katengena seutik, aya kerasa eutik sok aya kasebutna cenah cek batur mah cek aya paribasana ge cenah saherang-herang ge cai beas. Cek teh. Ieu teh para mitra dicontokin saherang-herang si beas kana inum ka anak, teta inum tere ka anak. Padahal mah inum tere teh nyaan ka anak ngan hiji waktos meraya kakeuheul. Datang boro inung tere atau inung sorangan ge inung nganung haikeul ka anak mah nya kumaha we carana para wargi. Namun kumargi aya cariosan inung tere aya paribasa saherang-herang mah ge cai beas cenah kitu. Waktosna saya. Ya kadieu para mitra carios nyambung judulna Duriat Kebawa Ajal karangan Koswara. Dina jeung kantun bae Permus.